Halo sobat, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Laban Tamarbun, NTM 2115-02-10044 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membuat resume tentang pengenalan kehidupan kampus tahun 2021 atau PKKMB angkatan 21. PKKMB Unila tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 hari, yakni 2 hari di tingkat universitas dan 2 hari di tingkat fakultas. Pelaksanaan PKKMB Universitas Lampung dimulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2021. Materi yang pertama disampaikan di tingkat universitas, yaitu yang pertama, Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0. Yang kedua, pentingnya membela negara Indonesia. Yang ketiga, etika bermedia sosial. Yang keempat, pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Yang kelima, sistem pendidikan tinggi, implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Era Industri 4.0. Yang keenam, etika dan norma kehidupan kampus. Dan yang terakhir, kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Selanjutnya, materi di tingkat fakultas, yaitu yang pertama, pembelajaran di perguruan tinggi pada era 4.0 dan plagiarisme. Yang kedua, sistem perkuliahan dan pendidikan. Yang ketiga, fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Yang keempat, pembinaan kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik Unila. Yang kelima, pengenalan jurusan teknik mesin. Yang keenam, menjadi mahasiswa generasi Z yang berprestasi dan berkualitas. Dan yang terakhir, pengenalan himpunan mahasiswa. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat. See you next time.